Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali menjadi venue di grup G pada babak penyisian di Piala AFC 2022. Pada laga Bali United melawan Kedah FA di Stadion Kapten Iwayan Dipta diguyur hujan yang sangat deras dari jelang pertandingan hingga dengan di awal babak pertama. Namun disinilah teruji kualitas drainase rumput lapangan Stadion Kapten Iwayan Dipta, di mana drainase yang bekerja dengan sangat baik itu terbukti dari tidak adanya genangan air di lapangan. Setelah lapangan tidak becek dan aliran bola masih stabil, sehingga para pemain tetap memainkan permainan mereka secara maksimal. Di sisi lain, untuk kualitas siaran Stadion Kapten Iwayan Dipta ini sangat bagus, walaupun hujan sangat deras, namun para pemain di lapangan masih kelihatan dengan jelas atau siarannya tetap jernih. Rumput lapangan masih dalam kondisi sangat bagus, serta beberapa peletakan kamera yang sudah sangat pas, dan beberapa replay juga yang timingnya sangat pas. Tentunya dengan hasil siaran seperti ini, para penonton yang menyaksikan lewat layar kaca tentu sangat puas. Untuk sumber gambarnya ini kami ambil dari AFC. Sementara itu, ini merupakan pertandingan perdana Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta di kancah internasional yang dapat dihadiri langsung oleh supporter mereka setelah pandemi COVID-19. Diperkirakan malam itu hadir lebih dari 10.000 penonton dan berjalan dengan lancar. Walaupun di dalam stadium sistem drainase rumput lapangan sudah sangat bagus, namun masih ada PR bagi pihak pengelola, yakni area di sekitar stadion atau tempat keluar para supporter masih ada genangan air pasca hujan. Semoga saja pihak pengelola stadion segera membenahi hal tersebut, sehingga para supporter merasa nyaman saat menuju ke stadion maupun balik dari stadion. Di pertandingan tersebut, Bali United berhasil menekuk Kedah FA dengan skor meyakinkan yakni 2-0 tanpa balas. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.